Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 4 bulan Al-Muharram tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum Imamul Dunya Sayyidul Fuqaha Jabalul Hifz Thiqatun Ma'munun Hujjah wa kana ra'san fi ilmil hadith wa fi fiqhil hadith min afradil ilm ma'ad-dini wal wara'i wa ta'alluhi. Imam Bukhari, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah, babun yaf'alu bil umrah ma yaf'alu bil hajj. Bab mengerjakan umrah seperti mengerjakan haji. Bab ini ditulis oleh al-imam al-Bukhari untuk menjelaskan manasik yang dikerjakan ketika umrah sama atau mirip dengan sebagian yang dikerjakan ketika haji. Adapun larangan-larangan ketika mengerjakan umrah sama persis dengan larangan-larangan ketika haji. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah, حدثنا عبد الله ابن يوسف عبد الله ابن يوسف التنيسي أبو محمد من أثبت الناس في الموطأ للإمام مالك. عبد الله ابن يوسف seorang ulama yang thiqah, thabit, hafid, yang meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala akhbarana Malik, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibni Amr al-Asbahi al-Himyari al-Madani al-Faqih Abu Abdullah imamu daril hijrah Rasul Mutqinin wa kabirul mutathabbitin muttafaqun ala imamatihi wa itqani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'khudannas akbadal ibil yatlubunal ilm fala yajiduna aliman a'lamu min alimil Madinah. Hampir-hampir datang suatu masa penuntut ilmu melakukan perjalanan dengan naik onta untuk mencari ilmu, namun mereka tidak menjumpai ulama yang lebih luas ilmunya daripada seorang ulama dari Madinah. Dan para ulama di zamannya menyebutkan hadis ini adalah tentang Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Malik meninggal dunia pada tahun
179 Hijriah, an Hisham ibni Urwah, dari Hisham ibni Urwah ibni Zubair. Hisham meninggal dunia pada tahun 145 Hijriah, an abihi, dari ayahnya Urwah ibnu Zubair, faqihul Madinah, imam besar dari kalangan tabi'in. Urwah ibnu Zubair meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Annahu qala, Urwah berkata, qultu li Aisyata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana yawma idin hadithus sin, ketika itu aku masih sangat muda, masih kecil. Ara'aiti qaulallahi tabaraka wa ta'ala, bagaimana pendapatmu wahai ibu, wahai bibi, tentang firman Allah ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka siapa yang melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram ataupun umrah, maka tidak mengapa baginya tawaf di Safa dan Marwah, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian Urwah berkata, fa'ala ara ala ahadin syai'an alla yattawafa bihima, kalau demikian aku berpendapat tidak ada dosa bagi jamaah haji atau bagi jamaah umroh tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menurut Urwah ibnu Zubair. Faqalat Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalla, tidak demikian wahai anakku. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, bi'sa makulta yabna ukhti, alangkah buruknya apa yang kamu ucapkan wahai keponakanku. Lau kanat kama taqulu kanat fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, sekiranya sa'i Safa dan Marwah seperti pendapatmu tidak wajib, maka Allah akan berfirman, tidak mengapa bagi jamaah haji atau umrah tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Innama unzilat hadhil ayah fil Ansar, ayat ini diturunkan kepada sahabat al Ansar. Kanu yuhilluna limanah wa kanat manatu hadwa kudaidin, orang-orang Ansar dulu di zaman jahiliyah mengumandangkan ihram di tempat dekat berhala yang namanya manah. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumud dhakaru walahul untha tilka idzan ismatun diza. Jadi mana adalah berhala yang berada di tempat dekat dengan kudaid. Wa kanu yataharrajuna an yattawafu bainas Safa wal Marwah, ketika mereka sudah ihram di berhala tersebut, maka mereka pun enggan sa'i di Safa dan Marwah. Jadi apabila mereka sudah ihram di depan berhala, yaitu berhala mana, maka setelahnya mereka merasa berat sa'i di Safa dan Marwah. Ini salah satu riwayat penyebab mereka tidak mau sa'i di Safa dan Marwah.
Salah satu penyebab yang lainnya, di Safa dan Marwah ada berhalanya dulu. Jadi orang-orang Ansor, mereka di Safa dan Marwah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Islam, diperintahkan tawaf di Ka'bah, namun masih belum diperintahkan sa'i di Safa dan Marwah, maka orang-orang Ansor pun keberatan. Dan salah satu berhala yang ada di Safa adalah berhala yang namanya Isaf. Dan berhala yang ada di Marwah ada berhala yang namanya Na'ilah. Berhala Na'ilah. Keduanya adalah pemuda dan pemudi yang berzina di Masjidil Haram. Kemudian dilaknat oleh Allah sampai menjadi batu. Orang-orang Quraisy generasi pertama meletakkan batu ini untuk dijadikan pelajaran, hati-hati dari perzinaan. Kenapa terjadi perzinaan? Ya, terjadi perzinaan mungkin saja terjadi walaupun di Masjidil Haram, karena mereka tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Sampai-sampai wanita berkata, "Al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu, fama bada minhu fala uhilluhu." Pada hari ini kelihatan sebagian aurat atau seluruhnya. Namun walaupun kelihatan, kami tidak menghalalkannya. Walaupun tidak menghalalkan, namun manusia, siapa yang kuat melihat aurat lawan jenis di tempat yang sama seperti itu? Sehingga terjadilah waliyadzubillah perzinaan di zaman jahiliyah. Maka kedua pemuda-pemudi tersebut dilaknat oleh Allah menjadi berhala. Orang-orang Quraisy meletakkannya, tidak membuangnya, supaya jadi pelajaran. Ini generasi pertama. Kemudian generasi berikutnya tidak tahu, sama saja, dipikir semua berhala itu adalah sesembahan mereka, maka diagungkan berhala tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun ketika turun, ketika diperintahkan tawaf, belum diperintahkan sa'i, orang-orang Ansor pun merasa berat. Jadi mereka merasa berat karena dulu mereka merasa pernah melakukan kesyirikan di tempat itu. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Aisyah berkata, "Wa kanu yataharrajuna an yatufu bainas Safa wal Marwah." Mereka enggan, merasa berat untuk sa'i di Safa dan Marwah. Falamma ja'al Islamu sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik. Ketika datang Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sa'i Safa dan Marwah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah taala berfirman, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima." Zada Sufyan wa Abu Muawiyah an Hisham. "Ma atamma Allahu hajja imri'in wala umratahu lam yatuf bainas Safa wal Marwah." Ada tambahan riwayat bahwasanya Aisyah berkata, Allah tidak menyempurnakan haji seseorang, demikian pula umrohnya, sampai dia sa'i antara Safa dan Marwah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-mu'tamiru yaf'alu bil umrah ma yaf'alu al-hajju bil hajj. Orang yang umrah mengerjakan umrahnya mirip jamaah haji mengerjakan sebagian manasik haji. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi as-sa'yu atau as-sa'i bainas Safa wal Marwah ruknun min arkanil hajji wal umrah.
sa'i di Safa dan di Marwah, termasuk rukun haji dan rukun umroh. Sa'i di Safa dan Marwah termasuk rukun haji. Maka haji yang tidak ada sa'i di Safa dan Marwah tidak sah. Demikian pula umroh, harus ada sa'i di antara Safa dan di antara Marwah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, al-mu'tamiru la yatahallalu min umratihi illa ba'da sa'i bainas Safa wal Marwah. Orang yang umroh tidak boleh tahallul dari umrohnya sampai sa'i di Safa dan di Marwah. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala tarbiyatil abna mundu sigharihi, anjuran mendidik anak semenjak kecilnya. Jadi demikian para sahabat, demikian para ulama, demikian generasi yang pertama. Jadi anaknya semenjak kecil dididik dengan pendidikan yang baik supaya mencintai ilmu. Ini yang dilakukan oleh ibunya Abdullah ibnu Abbas. Demikian pula dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar. Semenjak kecil Urwah dididik oleh ibunya untuk mencintai ilmu. Demikian pula para ulama kaum muslimin. Mereka adalah hasil cita-cita orang tuanya, terutama ibunya. Al-Imam Malik ketika masih kecil didandani ibunya untuk berangkat kepada belajar kepada para ulama di zamannya. Di antaranya adalah belajar kepada Rabi'ah, yang dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Demikian pula Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ketika kecil Imam Bukhari buta kedua matanya. Ini kalau terjadi pada wanita zaman sekarang, anaknya buta ketika kecil, otomatis putus harapannya, down, shock, terpuruk dan seterusnya. Tidak demikian dengan ibunda Al-Imam Bukhari. Tetap optimis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu malam ibunda Al-Imam Bukhari, ibunya yang tercinta, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala ya hadihi qad raddallahu basara ibnika bikathrati du'aika, du'aiki. Wahai fulana, Allah telah mengembalikan penglihatan putramu yang tercinta karena banyaknya doamu. Kemudian Al-Imam Bukhari semenjak kecil dididik ibunya untuk mencintai ilmu, dan ketika usia 16 tahun Imam Bukhari bersama ibunya berangkat melaksanakan ibadah haji, dan setelahnya ibunya menyarankan untuk tidak pulang, untuk keliling dunia menuntut ilmu, belajar. Demikian, tidak seperti ibu-ibu hari ini yang mentalnya, mental apa? Mental tempe. Adapun ibu-ibu dahulu ketika mendidik anaknya begitu kuat, begitu dengan semangatnya, dengan keyakinan, dengan harapan, dengan doa, sehingga anaknya semenjak kecil mencintai ilmu. Maka dikatakan bahwasannya wanita salaf apabila menyusui anaknya, mereka niatkan supaya anaknya menjadi orang besar. Ketika menyusui anaknya pun ada niatnya, ada doanya, pengen jadi anak besar. Kalau jadi mujahid, jadi panglimanya, jadi orang yang kaya, dermawan, hartanya untuk kaum muslimin. Kalau jadi ulama, jadi orang besar, bermanfaat untuk umat. Tidak seperti mayoritas wanita pada akhir zaman ini, menyusui anaknya supaya apa?
supaya tidur. Iya, apalagi ditanyai terus suaminya, dia anaknya tidur atau belum. Maka sang istri menjawab, sih, tak susui dulu biar tidur. Maka anaknya suka tidur karena ibunya menyusui anaknya biar cepat apa? Tidur. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu Aisyah radhiyallahu anha, keutamaan Aisyah ummul mukminin, wanita yang sangat cerdas, cemerlang hafalannya, kuat sekali hafalannya, luas ilmunya, a'lamu nisa'il ummah bal a'lamu nisa'il alamin, wanita yang paling luas ilmunya di umat ini. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling luas ilmunya di dunia ini radhiyallahu anha. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran karahatu al-ibadah fi makanin yu'badu tu'badu fihil asnam fil jahiliyah. Dibenci atau bisa jadi diharamkan beribadah di tempat yang dulu disembah berhala di zaman jahiliyah. Illa biddalil, kecuali tempat tersebut adalah syiar Allah dengan dalil. Maka para sahabat kenapa enggan sa'i di Safa dan Marwa? Karena mereka merasa sa'i Safa dan Marwa dulu itu syiarnya jahiliyah. Tapi Allah berfirman, inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Safa dan Marwa adalah syiar Allah. Kalau dulunya ada berhala, ini kejadian peristiwa karena Islam dilupakan, tauhid dilupakan, sehingga orang-orang Arab memasukkan berhala di tempat yang paling suci. Tetapi kesucian Safa tetap terjaga. Namun sekiranya di tempat yang lain dulu disembah berhala di situ, apakah boleh beribadah di tempat tersebut? Maka hukumnya makruh. Ada seorang sahabat yang bernadar menyembelih korban di tempat yang namanya Buwanah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal fihi wathanun min authanil jahiliyah, wa hal fihi aidun min a'yadil jahiliyah. Apakah di situ ada? Apakah di situ dulu ada berhala yang disembah di zaman jahiliyah? Apakah di situ dulu ada perayaan-perayaan jahiliyah? Qala la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Qala inhar, sembelihlah ontamu di tempat yang namanya Buwanah. Jadi kalau ada tempat dulu disembah, tempat tersebut adalah berhala, ada berhalanya yang disembah dari selain Allah, lebih utama tinggalkan, jangan beribadah. Jangan beribadah di tempat apa tersebut, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali jika ada dalilnya, tempat tersebut secara khusus adalah tempat yang mulia, seperti Masjidil Haram, seperti Ka'bah. Walaupun ada patungnya, walaupun ada berhalanya, tetap diperintahkan beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah 13 tahun beliau beribadah di Masjidil Haram. Walaupun di Masjidil Haram dan sekitarnya kurang lebih ada 400 berhala. Ada 400 berhala. Tetapi kesucian, kemuliaan Masjidil Haram dengan dalil, dengan nas. Namun apabila tidak ada dalilnya, tidak boleh beribadah di tempat tersebut. Karena sebagian, seperti ada universitas di luar negeri sana yang dikatakan
tempat sholatnya ada gereja, ada masjid, ada langsung jadi sekaligus satu tempat. Bukan satu komplek tapi satu ruangan. Dikasih sajadah, di situ ada berhala, di situ ada salibnya. Ini tidak boleh beribadah di tempat apa? Tersebut. Jelas ya? Maka ini yang dipahami oleh para sahabat Al-Ansor. Dulu kami beribadah di situ, menyekutukan Allah. Terus bagaimana ini? Maka Allah Ta'ala berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Tidak mengapa tawaf di situ, sa'i di situ, karena Safa dan Marwah adalah syiar, syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun mata yahillul mu'tamir, bab kapan orang umrah boleh tahallul. Wa qala Ata'un an Jabirin radhiyallahu anhu, amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umratan wa yatufu thumma yuqassiru wa yahillu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan hajinya menjadi umrah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah dan sa'i di Safa dan Marwah, kemudian mereka memendekkan rambutnya dan mereka dibolehkan tahallul. Dengan demikian tahallul dari umrah. Kapan seseorang dibolehkan tahallul dari umrah? Apabila mereka sudah tawaf, sudah sa'i, kemudian menggundul apa? Rambutnya. Jadi kalau hajinya tamattu, otomatis rambutnya diapakan? Dipendekkan saja. Tapi kalau umrah saja, umrah di luar musim haji, apabila seseorang umrah, rukun umrah hanya tiga saja. Yang pertama tawaf, kemudian apa? Sa'i, kemudian apa? Gundul. Setelah ini baru dibolehkan tahallul. Apa? Melakukan apa saja yang dilarang ketika ihram karena sudah halal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المروزي أمير المؤمنين في الحديث. إسحاق ابن راهوي, seorang ulama yang nasihatnya meresap di hati Al-Imam Bukhari. إسحاق ابن راهوي berkata, لو جمعتم كتابا صحيحا مختصرا min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakana hasanan. Sekiranya kalian wahai pemuda, wahai penuntut ilmu, menulis hadis yang ringkas, yang singkat, yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amalan yang sangat bagus. Qala al-Bukhari, Al-Imam Bukhari berkata, fa waqa'a dhalika fi qalbi, nasihat itu meresap di dalam hatiku. Sehingga Al-Imam Bukhari mengumpulkan 600 ribu hadis yang sahih. Dikumpulkan dari 600 ribu hadis, kemudian dipilih, sehingga sahih Bukhari kurang lebih 7 ribu hadis, yaitu sekitar 1% lebih sedikit dari riwayat yang dimiliki oleh Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun, diawali di Masjidil Haram. Diawali di Masjidil Haram, kemudian menulisnya selama 16 tahun. Setiap satu hadis, setiap bab, menulis bab Al-Imam Bukhari mandi, kemudian sholat 2 rakaat. Ini salah satunya karena jasa. Salah satunya adalah jasa Ishaq ibnu Rahawai. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa yujibuni al-fa'lu. Aku suka al-fa'lu, ucapan yang optimis. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu at-thayyibah. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud ucapan optimis? Al-fa'lu apa yang dimaksud adalah ucapan yang baik. Demikian kepada pemuda-pemuda, antara satu dan yang lain, kasih motivasi. Jangan menjadikan orang pesimis. Jadi kalau tidak bisa memberi optimis, jangan menjadikan orang pesimis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw apa? Liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Jadi jangan ada orang yang belajar hadis, wah kayak potongan sampean ini, gak mungkin bisa. Sampai nekek gak iso, percuma sampean. Jangan seperti itu, gak benar. Ini di dalam bab akidah termasuk tatoyur, ucapan yang buruk tersebut, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama dalam hal ini. Jadi ucapan yang menjadikan orang down, pesimis, itu ucapan yang tidak bagus, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih motivasi, bisa jadi pemuda itu futur atau apa, kasih semangat lagi, masya Allah, semangat, kasih motivasi, kasih semangat lagi, sehingga muncul lagi optimis, semangat dari pemuda untuk belajar. Demikian Ishaq ibnu Rahawai. Maka Imam Bukhari menulis, ulama yang pertama kali menulis hadis sahih atas nasihat dari gurunya, yaitu Ishaq ibnu Rahawai, imam besar kaum muslimin. Ishaq meninggal dunia pada tahun 238 Hijriah. An Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi. Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi, seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 188 Hijriah. An Ismail, Ismail ibni Abi Khalid Al-Bajali, seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 146 Hijriah. An Abdullah ibni Abi Aufa, Abdullah ibni Aufa, seorang sahabat yang meninggal dunia pada tahun 87 Hijriah. Qala i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamarna ma'ahu. Abdullah ibnu Abi Aufa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah, dan kami pun umrah bersamanya. Falamma dakhala Makkah tawafa wa tufna ma'ahu. Ketika masuk Mekah, beliau tawaf dan kami tawaf bersamanya. Wa atas Safa wal Marwata wa atainaha ma'ahu. Beliau sa'i Safa dan Marwah, dan kami pun sa'i di Safa dan Marwah bersamanya. Wa kunna nasturuhu min ahli Makkata an yarmiyahu ahadun. Dan kami menutupi beliau supaya tidak ada seorang dari penduduk Mekah melempari beliau. Dengan demikian, kira-kira umrohnya ini terjadi umroh kapan? Hah? Ada yang mencerna enggak? Umroh kapan kira-kira ini? Hah? Umroh apa tadi? Umrotul Qadha. Karena umroh Hudaybiyah enggak bisa. Baru yang berikutnya umroh qadha, dan umroh qadha atau umroh al-qadiyah belum, sebelum terjadinya Fathu Makkah. Fathu Makkah kapan? Pada tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Adapun umroh al-qadiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Kemudian Abdullah ibnu Abi Aufa berkata, faqala lahu sahibun li akana dakhala al-Ka'bah. Qala la,
Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah yaitu ketika itu? Qala la. Abdullah menjawab tidak. Qala fa haddatsana ma qala li Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kami tentang Khadijah. Qala basyiru Khadijata bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba wala nasaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sebuah hadis, basyiru Khadijata. Itu malaikat Jibril mengkabarkan kabar gembira kepada Khadijah. Berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah atau istana di surga yang terbuat dari mutiara, min qasabin, yaitu mutiara. La sokhoba, di dalam surga tidak ada bentak-bentakan, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian. Ikhwanan ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian. Ikhwanan, mereka bersaudara, ala sururin, di atas ranjang-ranjang berhadap-hadapan. Artinya penghuni surga senang cangkruan, senang ngobrol, dan tidak ada perselisihan, dan tidak ada perpisahan, tidak ada permusuhan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sokhoba ay la siyaha wala suroha. Sokhoba artinya suroh, berteriak. Wala siyah, tidak ada bentak-bentakan. Wala nasoba, tidak ada capek, tidak ada kelelahan, namun adanya kesibukan. Kalau capek tidak ada, karena penghuni surga diberi kekuatan yang sempurna. Namun yang adanya sibuk. Allah Ta'ala berfirman, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penghuni surga pada hari itu sibuk tapi bersenang-senang. Sibuk apa Pak Isman? Menikmati apa? Sibuk menikmati surga. Ah, sampean kurang seru sampean. Sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nisa'al jannah idza jama'u. Inna nisa'al jannah idza jama'uha adu abkara." Istri-istri surga, bidadari-bidadari surga, jika suaminya mengumpuli mereka, setelah dikumpuli balik lagi perawan lagi. Maka ayat tadi, inna sabal jannatil yawma fi syughulin faqihun, mayoritas para ulama ahli tafsir dari kalangan para sahabat mengartikan mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Sampai Bang Asad ngiler, Bang Asad. Karena cantiknya, melihat cantiknya saja sudah tidak kuat, apalagi dipertemukan dengan untuk mengumpuli mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah dan terdapat beberapa pelajaran. Fihi al-mu'tamiru la yahillu hatta yatufa wa yas'a wa yahliqa ra'sahu au yuqassira. Orang yang umroh tidak boleh tahallul sampai tawaf dan sampai sa'i
dan menggundul atau memendekkan rambutnya, baru dibolehkan tahallul. Karena ada pendapat bahwasannya orang yang umroh setelah tawaf boleh tahallul. Ini pendapat yang lemah, qaulun dhaif, pendapat yang lemah yang dibantah oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran masyru'iyatul umrah qabla al-hajj, disyariatkan umrah sebelum haji bagi siapa yang mampu umrah dulu kemudian berangkat haji. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran syiddatu mahabbati sahabah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kuatnya kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-khassu taqdimul khass alal am, mendahulukan dalil khusus dibandingkan dalil umum. Maksudnya apa? Dalam hal ini larangan beribadah di tempat yang ada berhalanya, ini dalil umum. Tetapi dalil khusus, perintah secara khusus salat di Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah, ini khusus. Maka apabila ada perbedaan antara umum dan khusus, mana yang didahulukan? Khusus. Seperti hadis yang lain, larangan sholat di masjid yang ada kuburannya, ini larangan umum. Larangan umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan menjadi masjid. Orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya atau kuburan yang ada masjidnya, khawatir kena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena pembuka pintu-pintu kesyirikan. Jadi ini larangan umum, mencakup semua masjid yang ada di dunia. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan Masjid Nabawi? Maka kita mengatakan, yang pertama, Masjid Nabawi sebenarnya tidak ada kuburannya. Ini sejarah yang memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Siapa khalifah? Siapa? Walid ibnu Abdul Malik ibni Marwan ibni al-Hakam al-Umawi. Jadi dia Walid ini yang nantinya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kaum muslimin terfitnah dalam hal ini. Namun kita punya kaidah, punya dasar ilmu bahwasanya salat di Masjid Nabawi ada dalil khusus perintahnya. Sehingga apabila dalil khusus berhadapan dengan dalil umum, didahulukan mana? Dalilkan yang khusus. Seperti Masjidil Haram tahun 7 Hijriah banyak berhalanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap umrah selama di Mekah 13 tahun setelah diutus menjadi nabi. Masjidil Haram banyak sekali berhalanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tawaf di situ, tetap salat di Masjidil Haram. Maka kita pun mengamalkan dalil khusus, secara khusus silahkan sholat di Masjid Nabawi. Karena sholat di situ adalah 1000 sholat dibandingkan dengan masjid yang lain. Adapun sekiranya ada masjid di Gresik yang ada kuburannya, maka tidak boleh sholat di masjid itu. Apalagi kuburannya di depan mihrabnya, atau bahkan di sebuah tempat masjidnya itu ada di tengah-tengah, sehingga setelah sholat kuburannya di tengah-tengah bisa tawaf berzikir mengelilingi kuburan orang yang dianggap wali. Itu adalah hulu, itu adalah melampaui batas.
dan tidak sah sholat di masjid tersebut. Tidak sah. Kalau tahu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berselisih pendapat. Kalau menurut Al-Imam Syafi'i, dan ini wallahu ta'ala alam yang lebih kuat, kalau orang itu sholat di masjid yang ada kuburannya karena tidak tahu, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Tapi kalau menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu jika tahu sholat di masjid ada kuburannya, tahu, diberitahu, harus diulangi. Wallahu ta'ala alam. Khilaf para ulama, yang jelas dilarang sholat di masjid yang ada apa? Kuburannya. Dan pahami, larangan ini umum. Maka mereka yang mengatakan sampean teriak-teriak, sampean terus mengingatkan masalah ini, lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi? Maka gunakan kisah ini, kisah umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, yang ketika itu masih banyak apa? Berhalanya. Kenapa? Bukankah dilarang? Ada larangan beribadah di tempat yang ada berhalanya. Iya, dilarang. Tetapi kekhususan Masjidil Haram sudah ada dalilnya. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, diperintahkan sholat di situ walaupun ada berhalanya, walaupun ada berhalanya. Yang meletakkan berhala, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sholat di situ karena perintah Allah untuk memuliakan syiar-syiar Allah, dan syiar Allah yang paling agung adalah Masjidil Haram. Nah, sama halnya dengan Masjid Nabawi. Karena ada dalil khusus, tetap kita tidak masalah sholat di Masjid Nabawi. Bagian manapun, jangan bingung. Kadang-kadang bertanya, bagaimana kita kedapatan tempat yang di situ ternyata lurus dengan masjid, dengan kuburan. Apakah sah sholat kita? Sholatnya sah atau tidak sah? Sah, insya Allah. Tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi fadlu Khadijah wa annaha min ahlil jannah. Keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, istri yang salihah, dan kita beriman bahwasanya Khadijah telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Fihi al-imanu biwujudil bait fil jannah, mengimani adanya istana-istana di surga, rumah-rumah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a kul huwallahu ahad hatta khatamaha asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, sampai khatam 10 kali, insyaallah tidak sampai 1 menit, Allah membangunkan dia istana di surga. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, idan nastakthir kusurona ya Rasulullah. Kalau demikian istana kita banyak, dan setiap istana itu bukan istana kosong, setiap istana penuh dengan isinya. Salah satunya yang isi yang paling indah adalah siapa? Bidadari. Umar berkata, ya Rasulullah, kalau demikian istana kita banyak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu atyabu wa akthar. Yang di sisi Allah itu lebih bagus dan lebih banyak. Jangan dipikir kalau saya banyak zikir nanti kaplingannya habis gitu. Tidak akan habis. Yang disediakan oleh Allah itu lebih bagus dan lebih banyak. Demikian. Dari hadis ini terdapat pelajaran, annallaha naza'al khilaf fi al-jannah. Allah mencabut perselisihan, syiqaq, khilaf, al-hasad, semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La sokhoba, tidak ada teriakan,
tidak ada dusta, tidak ada permusuhan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, la nasaba wala ta'aba fil jannah. Di surga tidak ada lelah, tidak ada letih, dan tidak ada bosan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin pindah. Beda dengan kenikmatan dunia. Orang yang tidak punya mobil, sebelum beli mobil ngipi terus. Tapi anaknya naik mobil, nanti main kemana? Nanti pergi kemana? Setelah punya mobil, gitu-gitu saja. Pemuda yang belum menikah, sebelum menikah mengkurep mikir nikah, terlentang mikir nikah, baring mikir nikah. Setelah menikah, yo gitu-gitu saja. Orang yang kepingin nikah lagi, munting, kepingin nikah lagi katanya. Kayak-kayaknya apa? Hari-hari penuh dengan apa? Dengan apa, Abu Sabil? Dengan bunga katanya. Setelah mungkin kalau sudah dapat, yo gitu-gitu saja. Itu nikmatnya dunia, sesaat. Tapi lain dengan kenikmatan surga. La yabghuna anha hiwala. Jangan dipikir kalau di sana bosan, enggak ada bosan-bosannya. Sampai Allah berfirman demikian, la yabghuna anha hiwala, tidak bosan bertemu dengan kekasih, bertemu dengan orang-orang yang dicintai, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sahabat, ada cangkruknya, ada ngobrolnya, jangan khawatir. Semuanya ada, reuni ada, bakar-bakaran ada. Semuanya ada. Maka dengan demikian kita hendaklah tetap semangat menghadiri taman-taman surga. Karena surga ataupun akhirat sekarang hanyalah cerita. Dunia nyata, sedangkan akhirat masih apa? Cerita. Suatu saat berbalik, akhirat nyata, surga nyata, dunia tinggal apa? Cerita. Dan carilah cerita yang bagus. Salah satu cerita yang paling indah di surga adalah penghuni surga menceritakan bagaimana mereka menuntut ilmu. Demikian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian mampir, jika kalian melewati taman-taman surga, monggo mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman surga ya Rasulullah? Qala hilaku dzikr, majelis taklim, majelis taklim. Karena majelis taklim, dengan menghadiri majelis ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.